Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berpuasa diucapkan kepada seluruh umat Islam. Berita ini dipetik dari utusan Malaysia bertajuk Gitaris BPR Harun Ahmad meninggal dunia. Petaling Jaya, gitaris kedua kumpulan Bumi Putra Rokes BPR Harun Ahmad meninggal dunia akibat kanser darah hari ini. Lapor sebuah portal tempatan Alayarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 9 pagi semalam di Hospital Ampang. Menurut anak perempuannya, Hana Hafisa Haron, kesehatan arwah bapaknya merosot sejak kebelakangan ini, sehingga terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di hospital berkenaan pada 3 Mac lalu. Arwah kerap demam sepanjang sebulan ini malah Arwah mengalami ruam pada bagian badan, tetapi hanya diobati dengan menyapu krim kulit. Dokter mengesahkan Arwah mengidap penyakit kanker darah dan dimasukkan ke ICU pada tiga mat lalu. Selepas keluar hospital, Arwah melakukan proses kemoterapi. Pernah suatu ketika Arwah demam teruk dan keluarga memutuskan untuk membawanya ke hospital, katanya. Allahyarham selamat dikebumikan di Masjid Abu Ubaidah Sri Rampai selepas solat asar petang tadi. Gitaris BPR yang popular dengan lagu dari sinar mata itu meninggalkan seorang balu dan empat cahaya mata.